Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara masalah rezeki, secara otomatis alam pikiran kita selalu terbentur dalam sebuah ruangan yang namanya materi. Uang adalah rezeki. Pangkat dan jabatan adalah rezeki. Harta yang melimpah ruah adalah rezeki. Tetapi apabila kita berbicara rezeki hanya ruang lingkup itu saja, wargi Dahlia, maka akan sedikit orang yang akan merasakan rezeki itu. Apabila rezeki dilihat hanya sekedar nilai dengan nominal uang saja, maka akan sedikit orang yang merasakan rezeki pemberian dari Allah. Apabila rezeki kita hanya dipandang dengan pangkat dan jabatan yang tinggi saja, maka hanya segelintir orang yang akan menikmati karunia berupa rezeki dari Allah. Pun juga yang namanya harta yang melimpah ruah itu rezeki, maka tentunya hanya beberapa orang yang mampu menikmati dan merasakannya. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, ternyata rezeki yang Allah berikan itu bukan hanya sekedar materi. Bukan hanya sekedar uang yang dinilai dengan rupiah, pangkat, jabatan, harta, kedudukan. Bukan itu saja wargi Dahlia. Rezeki karunia yang Allah berikan kepada kita meliputi semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tanpa kita sadari wargi Dahlia, rezeki yang Allah berikan, kita tidak merasakan bahwa itu rezeki. Contoh misalnya, kesehatan itu rezeki. Dapat ilmu itu rezeki. Apabila wargi Dahlia menyimak hikmah Fajar Dahlia FM, itu adalah rezeki dari Allah. Kita mendapatkan informasi dari Allah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana tuntunan, mana tontonan. Itu rezeki. Mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, pendamping hidup kita yang soleh dan soleha, anak keturunan kita kurata a'yun pun, itu termasuk rezeki. Maka dari itu wargi Dahlia, yuk kita sama-sama buka hati kita. Tawadhu' kita kepada Allah, rendah hati dengan membuka cakrawala pandangan kehidupan kita, bahwa rezeki dan karunia Allah maha luas. Kekayaan, kemiskinan, sakit, musibah, kebahagiaan, kegelisahan, itu rezeki dari Allah. Kebahagiaan, Allah memberikan rezeki supaya kita bersyukur. Allah berikan kegelisahan, Allah berikan yang namanya kegundahan, musibah, itu pun rezeki. Allah melatih kita untuk lebih sabar dan lebih kuat. Maka wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, kita tentunya harus berlapang dada. Tidak ada ketetapan Allah yang jelek bagi kita. Rezeki yang Allah berikan patut kita syukuri, karena Allah berfirman, la in syakartum la ajidannakum. Bersyukur kepada Allah, maka bersiap-siaplah wargi Dahlia, kita akan mendapatkan karunia dari Allah yang berlipat ganda. Thayyib semuanya, semoga Allah meridhoi kepada kita semua. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.